السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dihormati Tuan Imam yang berusaha, Tuan Nazir, barisan jawatan kuasanya, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi, alhamdulillah pada malam ni kita dapat berhimpun dalam satu majlis. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Pada malam ni lebih kepada satu perbicaraan untuk menyedarkan diri kita berkenaan dengan tanggungjawab dakwah kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya sengaja pada malam ni kita datang sedikit kelainan, di mana saya akan bacakan, bukan bacalah, syarahkan ringkas buku bertajuk Tokoh Pendakwah, Jutaan Manusia Memeluk Islam Atas Dakwahnya. Sebenarnya mana-mana orang bila mana dia nak karyakan sebuah buku, ghalibnya ada asbabnya. Asbabnya beberapa tahun lepas saya telah diajak oleh satu kumpulan pendakwah bersama dengan Bank Muamalat menuju ke satu tempat di Malaysia ini untuk menyampaikan dakwah dan masuk ke perkampungan orang-orang asli atau orang dalam. Bila mana kita pergi ke sana, pada masa itulah baru saya rasa betapa letihnya nak menyampaikan dakwah berbanding dengan kita duduk di sini, makan pun sedap, ekong ada, okey. Jadi bila kami sampai, walaupun naik kapal terbang, akhirnya bila sampai, nak sampai kawasan tersebut, kumpul dulu dengan ramai-ramai. Dalam ramai-ramai itu ada profesor, ada orang cerdik pandai yang lebih dahulu daripada saya menyampaikan dakwah. Makanya saya diminta untuk menyampaikan apa kalimat yang akan saya sampaikan. Saya pun telah menyampaikan kisah seorang ulama iaitu Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumain. Untuk nak membangkitkan semangat kepada pendakwah-pendakwah. Dan insya-Allah kita akan ceritakan kisah ini selepas ini. Kemudian selepas daripada itu kami berangkat menuju ke perkampungan dengan menaiki jenis four-wheel drive. Tengok jalan pun letih. Terpaksa mendaki tanah-tanah merah yang bercerakah. Tapi kecepatan, kecekapan mereka itu boleh ditabik luar biasa. Sampai sahaja kami disambut. Di situlah anjingnya banyak. Di situlah kita tengok. Dan saya rasa sukar nak buang air. Kenapa? Kerana memang tak ada kemudahan tandas. Mandi pun mandi sungai je. Bila tengok macam itu, kita akan rasa, ya Allah, inikah dia orang yang berdakwah?
Sikit sejuzuk yang amat kecil, tidur pun kita sedia dah kain kebuah apa-apa pun. Masing-masing bawa handset, tapi handset masa tu lain tak ada semua. Jadi pakai main game ke apa benda, tak tahu. Hak mana upload begitu je. Nak ceritanya di situ tak ada. Tapi alhamdulillah, program yang kita buat, di mana kita dapati ramai yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam, ada yang mengucap. Dan sebenarnya bila kita hadir dalam majlis orang masuk Islam, kita merasa nikmat. Dan kita rasa kesedaraan dia kepada kita. Berbanding walaupun sebelum itu kita rasa jauh jarak, tapi itulah pesan Islam itu. Oleh kerana saya tengok suasana semangat mereka inilah, itulah kali pertama dan kali terakhir saya pergi. Lepas tu tak pergi dah, tak ada dah. Capur dengan macam-macam. Tapi pengalaman itu menyebabkan saya masih lagi tersemat. Dan sahabat-sahabat kami sentiasa turun dan pergi. Dalam masa pertemuan tersebut, ada sahabat-sahabat kita masa tu 5 tahun ataupun 6 tahun lepas ceritakan bahawa dia telah mengislamkan 30 orang. Muda, asalnya bukan Islam, masuk Islam. Maka di situ kita tengok, artinya dakwah Islam ini tuan-tuan, bukan semata-mata kita syok sendiri duk ceramah di masjid dengan orang ni, muka ni baik semua dah. Tak suruh pergi masjid pun, yang mari masjid. Tapi orang yang tak rajin nak mari masjid tu, orang tu lah paling payah. Sementara hal lagi apabila barrier agama kita dengan agama dia berlainan. Kefahaman kita dengan kefahaman dia berlainan. Semuanya ini mengajar kepada kita untuk kita tekuni dakwah Islamiah. Selepas daripada itu, saya pulang. Lalu saya mula karyakan buku ini dengan tajuk Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumay pada tahun 2014. Maknanya hampir 5 tahun lah. Di mana beliau ini tuan-tuan, nak jadi keceritanya, saya begitu baik dengan Duta Turki, Duta Kuwait. Syekh Abdul Rahman Humay As-Sumay ni orang Kuwait. Jadi Duta Kuwait di Malaysia As-Musi, mungkin minggu depan saya pergi majlis dia, telah menceritakan kepada kami. Bila sampai saya tanya dia soalan. Saya kata, ceritakan kepada saya, dia datang ke pejabat di KL. Ceritakan kepada saya kisah berkenaan dengan Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumay. Dia jawab, wahai Fadilatul Syekh, kalau aku mari bertemu dengan orang Malaysia, kebanyakan kalau orang Malaysia hak baik-baik, dia tanya soalan kepadaku ialah, siapa itu Rashid Mashari Afasi? Seorang qari Quran yang seru, suara sedap. Semua akan tanya tu. Dan dia pula munsyid, penyanyi yang penasyid yang cukup hebat. Memang suara dia pun merdu dan sedap. Tapi kamu tanya kepada aku satu soalan yang orang tak tanya. Siapa itu Abdul Rahman Humay As-Sumay? Lalu dia cerita. Syekh ini tuan-tuan, dia jadikan lokasi dakwah dia di negara atau di benua Afrika. Nanti kita cerita satu persatu. Dan kata duta ni, aku pernah khidmat sebagai duta di Afrika.
Wallahi aku pergi kampung ujung, letih nak sampai. Kemudian bila aku pergi, aku ingat akulah orang pertama daripada Kuwait. Sampai di kampung tu aku terkejut, aku tengok satu madrasah besar. Lalu mereka kata, Syekh Abdul Rahman Humay As-Sumait dah sampai di sini. Dakwah. Hebatnya dakwah dia. Kalau kapek yang kita tengok warna merah ni, dia kata kapek ni warna biru, orang akan percaya. Dia punya hujahan tu kuatnya, kemahnya. Dia bukan sahih tau, maknanya kuatnya. Maka itulah kisah Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumay. Jadi kita nak tengok sikit siapakah beliau ini supaya kita fahami. Di mana Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumay ini dikatakan telah dilahirkan pada tahun 1947. Dia belajar di negara asal dia di Kuwait. Akhirnya dia buat bahagian medik di Jamiah Baghdad. Kemudian dia sambung pelajaran di Liverpool. Kemudian saat yang sama, kemudian selepas itu dia pergi ke Kanada ambil jurusan kedoktoran. Maknanya dia seorang doktor. Sehingga akhirnya dia pergi ke London, dia balik ke Kuwait. Maka itulah keadaan dia. Artinya dia ni seorang yang cerdik, seorang yang bijak, belajar ilmu medik, pandai, faham, dapat graduat dan sambung lagi balik di Kuwait. Kalau nak cari duit, mudah sangatlah. Tuan-tuan bayangkan masa tu, doktor pakar berapa orang je. Campur pula dengan kedudukan kefakihan dia, bahasa Inggeris dia dan seumpamanya. Artinya dia ni suhu sangat. Antara perangai dia pada masa kecil, dia ni suka baca dah. Suka baca dalam apa-apa bidang pun dia suka membaca. Minat membaca sehingga dia ni terkenal. Dan yang kedua, perangai dia juga dia jaga solat subuh. Ni perangai orang baik. Kita jaga juga. Tapi macam saya banyak jaga di rumah je lah. Dia jaga solat subuh sehingga orang kampung dia gelar dia Al-Mutawwi'. Maknanya orang yang suka rela untuk buat baik. Baik sangat orangnya. Dan dia menyertai pasukan pengakap selama 7 tahun yang membentuk kepribadian dia. Bagus anak-anak ni kalau kita dedahkan kepada seperti itu. Tu kalau boleh anak-anak kita, tuan-tuan, ada 2-3 tempat kita kena ajak. Pertama, kita ajak dia pergi ziarah rumah anak-anak yatim. So dia duduk tengok sekali. Biar dia kenal. Kedua, kalau boleh pergi ziarah anak-anak Henry Geni. Kena pergi tengok kok. Jangan hak baik umur, nampak tengok hak gitu pula. Baru kenal. Ketiga, kalau boleh biarlah dia pergi ziarah anak-anak yang cerdik-cerdik. Masuk tempat sekarang ni ada permata pintar, ada hak ni budak-budak cerdik tengok. Yang dia duk asyik gadget TV aja tak jadi lah. Kalau anak dah apa cerdik, dia masuk kat orang cerdik, dia jadi rimah. Faham mana rimah? Jadi tak selesa, nak lari. Tak masuk siku. Tak pergi. Tak pergi. Itu bahaya juga. Jadi kita kena dedahkan dia dulu. Biar dia mikir, oh, aku ingat aku dah cerdik kali. Ramah lagi orang cerdik ada aku. Tengok. Kadang-kadang perasan banyak. Jadi benda-benda macam ni, dia dedahkan. Syekh ni pernah diuji dengan di penjara di Iraq. Kena tangkap. Kadang-kadang kalau kita tengok cara dia kena siap kulit tangan dengan kaki tu. Tuan-tuan tahulah masa peperangan Iraq dengan Kuwait tahun 1990 itu antara yang dahsyat. Dia mana-mana negara, tuan-tuan, kalau dia serang negara lain,
Apatah lagi tak ada dasar yang sebaiknya Islam, orang yang dia paling suka untuk bunuh orang-orang cerdik. Orang cerdik, para ulama, para cendekiawan, dia akan cuba akan bunuh orang-orang macam ni dulu. Atau seksa, tangkap. Sebab dia akan boleh influence, mempengaruhi orang lain. Baik, kemudian Allah beri kepada dia, dia kata dia tu rasa hampir mati, tapi dia gantung pada Tuhan. Akhirnya Allah selamatkan dia. Ramai saya baca sejarah, orang yang ada peluang kali kedua, dia guna betul-betul peluang dia. Tapi kita ni rasa hidup lama lagi, jadi wonder je lah, sebab kita tak ada ujian. Tapi dia ni lain. Dan dia ada karang buku-buku dia seperti Aku Datang Hai Afrika. Saya sebut tadi. Air Mata Terhadap Afrika. Risalah Kepada Anakku. Arab dan Orang Islam di Madagaskar. Ini cerita-cerita pengalaman dia di Afrika. Sementara risalah ilmiah dia, dia banyak dibuat kajian tentang isu usus perut, isu mikroskop, isu vitamin B12 dan sebagainya. Sebab dia doktor, dia pandai. Kemudian kita tengok bagaimana sifat dan cara dia dakwah. Orang nak jadi pendakwah sebenarnya dia ada sifat-sifat dia. Saya nyatakan di sini antaranya hubungan dengan Allah kuat. Mana-mana pendakwa kalau hubungan dengan Allah makin kuat, makin hebat. Dia semayang kuat, semayang, semayang, semayang. Ini kita baca sejarah mana-mana pun. Puan-puan ni memang kaki semayang lah, kaki zikir, kaki ibadah. Kita tengok, sahabat-sahabat kita tabligh pun kita letih dah tengok. Semangat sangat. Yang kedua, dia memelihara hawa nafsu. Ini pun cabaran pada kita. Susah nak lawan hawa nafsu. Sebab itu Allah sebut innan nafsa la'ammaratun bisu. Kita kena kawal dengan sebaik-baiknya. Okey. Yang ketiga, yakin terhadap diri sendiri. Macam mana Nabi hantar pendakwah, dia boleh sampaikan dakwah mereka. Kadang-kadang seorang, kadang-kadang dua orang, kadang-kadang tiga orang. Jumlah yang kecil. Tapi mereka yakin. Akhirnya, dakwah mereka itu berkesan. Kemudian sangat cinta berdakwah dan sanggup berkorban. Oh, ini mahal. Cinta berdakwah dan sanggup berkorban. Berapa ramai puak-puak macam ni yang mati? Berapa ramai yang mereka ni? Ni cerita ni akan kita kisahkan. Luhur dan dihormati. Jadi, bina kepribadian dulu. Tengok. Orang-orang macam ini, cara dia takbir, cara dia tafsir, cara dia boleh dakwah pada orang, pertama ilmu dia ada, kedua pribadi dia ada. Jadi orang tengok dia ni orang suka. Yang ni paling payah tuan-tuan. Saya tak cakap orang lain, saya cakap saya yang amat daif ni. Kita rasa kalau kita tengok ulama-ulama yang hebat-hebat, jauh kita tu. Kalau baca sejarah Maulana Abil Hasan Ali Naduni, macam mana tuan-tuan? Tangan sebeh semua. Duk tasbih. Pegang Quran dulu. Duduk zikir. Temu orang baik. Semua orang ni baik. Orang ni baik. Jadi orang mari pun berputuh. Orang panggil titih orang. Bah orang ni mari. Sekadar nak temu sekejap. Hebat mereka ni. Sabar menghadapi tribulasi. Ini pun kadang-kadang kita tengok macam mana diuji. Dia sabar tuan-tuan. Orang macam ni orang yang gagah sungguh, hebat. Letih, kita tengok pun letih. Tribulasi dia kena, dia sabar.
Kalau baca sejarah orang Mesir yang berada di penjara Mesir, tak baiklah. Oh, mereka ni luar biasa. Tawaduk yang tinggi, pengasih dan penyayang. Dia tak kata orang-orang yang dia nak dakwah itu sebagai musuh, tapi sasaran dakwah. Dia tengok Ainur Rahmah, mata kasih sayang. Bukan dia tengok macam kita benci, geram dan sebagainya. Dia tak buat macam itu, tapi dia semangat luar biasa. Dan Dr. Sumai ini, sejak kecil lagi dia ada semangat nak pergi ke Afrika. Dan hal ini dia mula dapat cita-cita dia bila permaisuri Raja Kuwait, iaitu Jabir Ahmad As-Sabah, telah bagi kepada dia duit untuk dia bina masjid di luar Kuwait. Maka dia orang yang amat amanah. Dia kata, duit aku yang diberikan satu sen pun, satu aku tak akan guna kecuali untuk infak fi sabilillah. Memang orang jujur sangat, orang percaya sangat. Dan memang betul apa yang dilakukan. Nak cerita kisah sikit, bagaimana Dr. Humaid ini, Abdul Rahman Humaid As-Sumaid ini, dia menghadapi satu daya kristianisasi, khususnya di Afrika. Jadi bila dia duduk di Afrika ni, dia dakwah. Dia kata, pernah satu ketika aku berjalan kaki merentasi padang pasir, jalan kaki, tiba-tiba aku tengok padri dengan helikopter sedang terbang rendah sambil melambai-lambai kepada aku. Di sana satu kemewahan yang luar biasa, tapi orang Islam pendakwah seperti ini. Tapi kesannya orang-orang macam ini, Allah beri dakwah dia menjadi. Dia cerita, dia kata, bagaimana gerakan Tansiriyah atau kristianisasi disebut, dia kata. Dia kata beliau mengemukakan pendapat Dr. David Berg. Dr. David Berg yang menjadi penganalisa bancian dalam kerja kristianisasi di Amerika, bahawa orang Kristian yang berkhidmat sekarang di badan-badan lajnah yang kerja NGO mereka lebih daripada 51 juta. Semangat mereka. Tapi orang Islam tak. Asal aku Islam sudahlah. Kami menghadapi banyak perkara, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, saya merasa syukur pada Tuhan. Nantilah satu masa nanti kita panggil sahabat-sahabat kita ceramah sekali. Macam hari ini, saya sebelum pergi ke tempat lain, sahabat beritahu ada dua orang yang nak murtad. Maka kita pergi dan kita kaunselingkan mereka. Alhamdulillah, mereka tak jadi. Alhamdulillah. Kalau dulu kita dengar je, dengar cerita, baca ni, tapi sekarang ni tugasan tu kita telah ambil untuk wilayah lah, bukan untuk di Selangor, untuk wilayah. Alhamdulillah. Ceritanya, kadang-kadang kita pergi, kita tengok, kita kesian, tuan-tuan. Isu-isunya itu dalam bab yang lain saya nak bincang. Baik. Mereka ni kita kata macam mana, cerita-cerita macam ini banyak sangat. Mereka ada kemudahan-kemudahan. Mereka mempunyai rangkaian radio dan TV untuk menyampaikan berita dakwah mereka sehingga melebihi 4,050 siaran sehari. Ini bukan kita cakap negeri, seluruh. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan bayangkan, 2 tahun lepas, Padri Kristian, Ketua Padri Kristian Malaysia mari temu saya. Buat lawatan kunjungan. Saya kata biar saya buat statement dulu, kemudian ambillah. Saya pun buat statement yang cukup baik. Cakap hubungan yang kita perlu ada fikut ta'ayush.
apa yang berlaku yang saya sebut satu pertemuan bersejarah itu menatijahkan hampir seluruh gerakan Kristian sedunia menyiarkan ucapan saya dalam bahasa kita tengok pun tak reti nak sebut. Tak tahu apa. Bukan mana orang putih dah. Ada jenis Spanyol, ada jenis Germany, ada jenis pakai berjenis-jenis. Termasuklah Vatican. Tengok dia punya. Saya nak ceritanya, mereka ni ada kelebihan networking. Jadi kalau kita orang Islam, sepatutnya kena ada lah. Baik. Kemudian dikatakan, ada di kalangan mereka sanggup menyumbangkan dana seperti mana yang dilakukan oleh pemilik syarikat Microsoft. Hanya pada satu tahun saja sumbangannya hampir 1 bilion. Ada berani bet? Tengok dia punya. Kita benda-benda macam ni, sikap kita, kita jangan dengki kepada orang. Itu berdasarkan kepercayaan masing-masing. Tapi apa sumbangan kita pada agama kita? Ha, itu yang kita nak. Yang kita dah main bengkak, ya? Buat kerja dah bengkak, geram kat orang. Ada PA perangai kita, tak boleh tengok orang kaya. Geram ke? Dah mu? Aku tak apa. Orang tak suruh geram macam tu. Orang suruh kamu usaha. Maka barulah berjaya dalam hidup. Jangan geram kat orang. Pernah seorang tokoh korporat daripada Belanda menyumbangkan 114 juta dolar dengan sekali sumbangan saja. Kalau kita 50 riyal pun Parkinson tangan. Jangan main. Tapi mereka tengok. Itulah kekuatan mereka. Tengok sebagai contoh, dalam satu sambutan perayaan yang dilakukan oleh golongan ini di New York, mereka membuat keputusan untuk membahagikan satu naskah Injil pada setiap rumah. Pelaksanaan itu memerlukan 300 juta dolar dengan tujuan tersebut. Hanya dalam satu malam saja mereka dapat mengumpul 41 juta dolar. Barang. Itu cara. Jadi sebab itu bagi saya begini je. Bila mana ada sebuah sumbangan bak Islam. Islam ni maksud saya kalau masjid ke nak buat apa-apa, bagilah walaupun seringgit cuma. Tak ada halah-halah ni. Sebab tuan-tuan kita kena ingat. Kadang-kadang kita terlupa. Seringgit yang kita bagi itulah yang akan menolong kita daripada neraka Allah. Kalau 2,000, 20 tahun ingat lagi 2,000 aku bagi sini. Tapi seringgit tak ingat dah. Baik. Kemudian Dr. Abdul Rahman Humay As-Sumay dia cakap berkenaan dengan zakat. Ni tengok cara orang cerdik fikir. Dia kata zakat harta orang kaya Arab sahaja boleh menyelesaikan keperluan 250 juta umat Islam. Sekadar, jangan kupu orang Malaysia, orang kaya Malaysia, orang kaya Endong, orang kaya Brunei, tak. Orang kaya Arab, Middle East sahaja. Dia boleh, kaya dia tu bukan ambil banyak, ambil hanya hak bayar zakat sahaja. 2.5% atas orang. Nak tanggung 250 juta umat Islam boleh. Kerana harta mereka mencecah 2,275 bilion dolar. Tuan-tuan, bajet Malaysia pun 200 bilion lebih sikit. 280-270. Itu je. Itu pun RM. Ini dolar. Itu banyaknya tuan-tuan. Dan kalau mereka keluar zakat, boleh keluar sebanyak 56.875 bilion dolar. Besar tu. Dekat-dekat sama banyak belanja orang Malaysia dah.
hebat mereka. Kalau kita takdirkan gulungan orang miskin umat Islam dunia sebanyak 250 juta, maka setiap orang fakir akan memperolehi 227 dolar dan ini memadai. Cukuplah. Tengok. Jawatan, jawatan dia banyaklah tuan-tuan kalau kita tengok. Dan dia pernah kata, harta-harta manusia yang mereka sumbangkan untuk amal kebajikan tak mungkin bagiku membazirnya walaupun seriah cuma. Dia orang jujur tuan-tuan. Dia orang jujur. Hasilnya kita tengok, Syekh Abdul Rahman Humay As-Sumay ini telah menubuhkan sekolah anak-anak Afrika untuk setengah juta. 500 ribu orang lebih. Maknanya berapa unti sekolah tak tahulah. Beliau menubuhkan 5 buah universiti di Afrika. 5 buah universiti. Beliau menggali telaga untuk para penduduk lebih daripada 12 ribu buah telaga. Ada baru ni orang cak mari temu saya. Minta derma. Ada NGO kita baik, antaranya Muslim Care. Jadi cerita nak buat satu pahit saja berapa kat 15 ribu ke berapa, susah. Susah. Kostinya mahal ya Allah, tapi sabar. Yang saya kagumnya daripada China, China, Muslim China, derma. Ini pejabat saya. Saya tengok ya Allah kata, kata, lain cara mereka main. Lain, lain. Baik. Beliau menyediakan lebih 4,000 pendakwah guru pemikir untuk meneruskan dakwah. 4,000. Hatta seluruh Afrika dan lain-lain tempat. Beliau menyediakan lebih daripada 840 tempat belajar. Maksudnya tempat belajar tu sekolah, madrasah, tahfiz sebagai contoh. Beliau membina masjid 5,700 buah. Banyak tuan-tuan. Banyak. 5,700. Wilayah persekutuan masjid ada 85 buah. Capur surah Jumaat ni wilayah persekutuan lah. Capur surah Jumaat lebih kurang dalam 200 lah. Lebih kurang. Ataupun 200 setengah. Capur. Tu wilayah persekutuan. Selangor banyak sikit lah sebab dia luar lagi. Tapi kawan ni bina 5,700. Tuan-tuan bayangkan macam mana. Beliau memberi bantuan dan memelihara lebih daripada 5,000 anak yatim. Beliau membina 124 buah sekolah, klinik dan hospital. Beliau menyediakan sejumlah yang besar untuk umat Islam sedunia berbuka puasa lebih daripada 40 buah negara yang membabitkan 2 juta. Beliau memberi tajaan untuk 95,000 pelajar Muslim dalam meneruskan pelajaran. Beliau mencetak lebih daripada 6 juta naskah Quran. Tengok jasa dia. Hebat tuan-tuan. Orang macam ni. Inilah Syekh Abdul Rahman Humay As-Sumay. Hasilnya, orang masuk Islam di tangan dia tuan-tuan. 11 juta manusia. 11 juta. Ini bukan orang ni. Tuan-tuan tengok. Dia kerja sungguh. Sahabat saya, bila saya sebut 11 juta. Dia kira kawan ni dakwah lebih kurang dalam 29 tahun. Dia kira setiap jam tu ada berapa orang lah masuk Islam. Saya tak ada nak kira lah tu. Nak comel kalkulator tu. Dia boleh kira setiap jam tu ada orang masuk Islam tangan dia. Tuan-tuan bayangkan 11 juta tu sebut subhanallah. Dia dapat pahala. Dia dapat pahala tu. Dah sebab. Dengan sebab. Asbab hidayah. Dengan sebab dia. Bukan dia beri hidayah. Dengan sebab dia. Tengok. Inilah orang yang hebat. Saya nak cerita sikit macam mana pengalaman dia. Dia ni luar biasa. Pengorbanan Syekh ni
dia ni terkenal dengan pengorbanan yang luar biasa. Dia kata muka surat 50, pernah satu ketika kereta dia naiki melebihi 20 jam untuk sampai ke Ceruk dan jauh, dan kadang-kadang terpaksa jalan kaki melintasi lopak dan mata air. Pada saat sama, beliau melihat Paderi Kristian menaiki helikopter dalam menyampaikan misi dakwah mereka. Oh, hebat. Beliau pernah diganggu termasuk isteri dan anak-anaknya. Dan pernah masa dia sampaikan dakwah, orang pergi kat muka dia, orang ludah dia, puf, atas muka dia. Tu orang Syekh ni. Beliau juga, beliau dan isteri pernah diganggu kerana mereka hairan melihat isterinya memakai hijab, tetapi isterinya sempat berlari memasuki kereta. Bukan Islam satu. Beliau meninggalkan kehidupan yang mewah dan sanggup berada di benua Afrika, di perkampungan Manakara, berhampiran kabilah anti-timur yang menyampaikan dakwah. Beliau pernah bermusafir menaiki kereta api lebih daripada 40 jam. Kereta api dia bukan macam IRL. Waktu boleh tidur, tuan-tuan. Kereta api dia kayu. Faham mana kayu? Kayu, besi belakang, congok, 40 jam. Demam gitu. Kalau gaul tak tahu. Tengok. Dengan hanya membawa beberapa cebisan roti yang merentasi hutan belantara dan juga sungai yang menggerungkan, dengan hanya menaiki sampan kecil. Nak pergi ke ujung tu naik kolek kecil, sampan kecil. Situ dah tahu. Krokodilnya, alligatornya, macam-macam. Dua akrobatik depan. Hara kita. Antara slogannya, Tuhanku Allah yang bersifat esa. Dr. Sumai terkesan dan kadang-kadang menangis tak kala sampai di perkampungan Nung Jauh apabila melihat sebahagian anak bangsanya memeluk Islam. Kemudian mereka berteriak dan menangis seraya berkata, sedihnya kami, ibu bapa kami mati dalam keadaan kufur. Bila dah boleh masuk Islam, marah pula kepada Dr. Amr Mahmud Sumai. Bapa mu mari lewat sana. Bapa pula. Mak bapa aku kapir mati siang je. Tak nak macam mana? Yalah, masing-masing faham-faham lah. Ha, tu dia. Beliau pernah berjalan dan begitu kehausan dalam musafir dakwahnya. Kemudian beliau melihat lopak air yang bercampur tanah dan kotor lalu ditapisnya. Dan dia minum air itu. Lopak air kotor, tapi-tapi minum. Ada berani, Ben? Jangan buat. Kita ayatnya yang bersih, jangan buat. Jangan buat. Dia juga beberapa kali terlepas daripada cubaan membunuhnya oleh puak bersenjata. Beliau juga pernah dikepung oleh ular senduk, King Cobra, yang cuba mematuknya. Hal ini terjadi banyak kali di Mozambik, di Kenya, di Malawi. Tengok. Banyak peristiwa yang dia. Kisah muka surat. Sikit lagi saya masih 5 minit. Kisah muka surat 54. Amdrama Humek Asumek ni, dia pernah temu seorang budak kecil. Dia rawat kecil. Budak tu namanya Siddiq Iman. Budak ni, tuan-tuan, kalau kita tengok gambar belakang ni, hak kecil ni. Hak belakang sekali ni, hak kecil ni. Nak mati. Jadi dia rawat budak tu. Selepas 18 tahun, budak tu segar. Hebat. Apa kurang? Temu dia pula. Tengok Allah bagi. Luar biasa. Cara apa pula? Cara lawah. Mana pakai tulis di papan tu. Kisah sebuah kabilah memeluk Islam. Muka surat 55. Kisah ni ialah, dia pergi sebuah kampung. Bila sampai sebuah kampung, orang kampung ni kata, mu nak ayah apa? Kata dia, mari nak ajak masuk Islam. Eh? Dia kata, agama mu betul ke tak? Betul. Tuan mu ada tak? Ada. Betul Islam. Ginilah je. Kalau agama kamu betul, Tuhan kamu ada, suruh minta dengan dia sekarang, suruh turun hujan sekarang.
Kami tak turun jam berbulan-bulan dah, kat tahun dah. Kalau betul tu amu. Dia kata, hak tu lain. Tak usah cakap banyak. Tak usah cakap banyak. Dia balik. Halau. Akhirnya dia kata, dah aku nak suruh masuk Islam. Mohnya maruh. Nak halau kita. Dia ya, campur dengan lapor, campur dengan dahaga budak lalu. Akhirnya, ketika itu Allah hidayahkan kepada dia. Dia menangis. Dia angkat tangan. Dia angkat tangan, dia kata, aku tengok awan tu putih. Apa makna putih? Tak ada ujian, kosong. Aku doa, aku kata, ya Allah, sekali ini tunjuklah kuasamu pada aku. Tangan belum jatuh hujan mari selebat-lebatnya. Semuanya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai. Ini mesti kena kuat iman. Kalau tak kuat, tak boleh tuan-tuan. Kita lari balik lah. Memang tuan-tuan. Allah jadikan dia macam tu. Antara kisah saya sebut, kisah-kisah zaman dulu banyaklah. Mereka yang bila doanya Allah terima, ujar sebagainya. Muka surat 63, dia pergi sebuah kabilah. Dia nampak ada satu patung. Tapi jangan buat gini kat kita. Dia nampak sebuah patung. Dia pergi kat patung tu sebab dia tanya, siapa Tuhan? Dia pergi tapak patung tu. Pecah. Orang takut habis. Dia kata, apa pasal takutnya? Dia ni tak boleh beri manfaat apa-apa. Kawan saya cerita. Cerita benar. Dia baru cerita kat saya. Ada satu pokok yang dipuja. Pokok yang dipuja. Lalu nak tebang. Tebang tak boleh. Tebang tak boleh. Tebang dah putus, dah macam putus. Tak terbalik. Tak terbalik. Allah. Orang pun main. Dia masa tu kanti ke apalah dia cerita. Saya pergi ya tu. Saya pergi satu bulan pula tak balik ni. Hai. Susah. Entah macam mana saya berdoa gitu. Tiba-tiba mari angin terbalik. Habis esok. Tuhan nak tunjuk tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang yakin pada Allah SWT. Kisah kematian penyakit, kelaparan. Dia temu ada orang tu. Dia nak bagi makan ni. Dia tanya, mau makan tak makan? 3 hari dah tak makan. Bila 3 hari tak makan, nak ambil makanan, dia kata aku tak perlu ambil. Belakang rumah aku tu 7 hari tak makan, bagi kat dia. Apa tahap tu, ada orang walaupun keadaan macam itu. Jadi kisah-kisah ni bolehlah kita ambil manfaat daripada cerita-cerita ni. Sebenarnya banyak kalau kita baca. Yang saya nak poinnya ialah kita mulakan gelanggang dakwah kita pada anak isteri kita, pada orang dekat rumah kita. Jadi kita nak pergi terlalu ke Amerika tu, minyak kereta, tak tahu kali, cakap pun tak boleh, tak apa sihat pun tak boleh ni. Jadi orang lain pun nak mari bantuan kat kita, bukan kita yang bantu kat dia. Jadi buat hal mula-mula dulu, sikit-sikit insyaAllah. Sekadar itulah, minta maaf. Aku lakau lihazah wa astagfirullah. Bismillah. Allahumma makina bidina min tawri Allahumma ta'ala min al-wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.